Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau tidak, nggak apa-apa sih. Ampun suhu, aku bocahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu sedaya para pecinta Pungmania. Di sini kita mau prosesi pemandian perkutut biar bisa luluh. Di sini banyak jenisnya, guys. Perkututnya macam-macam. Ini baru dapat kemarin. Yang ini baru dapat kemarin itu yang kita oh, yang ini talang mas ini. Ini baru dari apa? Ngawi. Ini lokal kene, Mas. Oh, ini lokal sini aja. Lokal Solo. Lokal Solo ini, guys. Proses pemandiannya cuma simpel, guys. Ini talang mas, guys. Ini ada bulu baliknya. Satu. Jenisnya juga rajuk besi. Ini katuranggan talang mas rajuk besi sama ben. Sama ekor 15. Ekornya 15, guys. Pandawa Mijil. Pandawa Mijil ekor 15. Podo kae. Pandawa Mijil. Untuk pemandiannya ya kalau bisa sesuai kepercayaan masing-masing aja, guys. Biar wangi. Iya. Kalau di sini kita biasanya mandiin pakai air hangat. Pakai ya, bunga. Cuma biar wangi aja. Kalau di sini pakai bunga kenanga. Simbol kenongo. Ini kok bisa kenong ini kenongono. Diminumin kopi dulu. Biar mantap, guys. Ya, kita mandiin perkutut seperti namanya kelangenan ya, kesenangan kita sendiri. Seperti mandiin anak kita sendiri, guys. Di sini banyak jenisnya, guys. Itu yang tadi, yang ini yang dapat jaring kemarin, guys. Koro pelang dari Bunden. Kita mandiin pakai kembang biar auranya keluar. Mandiinnya pakai perasaan, guys. Kalau yang lebih bagus ya pakai kembangnya bisa lengkap. Ini korowelang. Bulu apa sini? Ibu itu enggak lagi berada di bordel. Korowelang itu badeknya dari kepala sampai ekor, guys. Ini dari punden kemarin. Kalau mau tahu bisa lihat di video sebelumnya. Minumin kopi lagi, guys. Biar meleknya lebih kuat. Biar betah. Biar betah melek. Oke. Mbah Sono. Oh, itu yang melandang bunder itu depan. Itu Mbah Sono. Langenanya istrinya juragannya ini. Oke, Joko Boyo dari Wonogiri. Ini Joko Boyo, guys, namanya dari Wonogiri. Tidurnya di depan pintu. Ini tidurnya di depan pintu, di bawah pintu, guys. Jaga pintu. Sanepannya Jawa itu buat penjaga pintu. Kalau ada, kalau yang percaya kalau ada barang-barang yang kotor, apa barang-barang yang mau mengganggu keluarga kita bisa dihadang dulu.
kantong. Kemadiannya juga sama, guys. Saya pakai bunga yang lengkap, bunga telon, mawar, andel, sama senongo. Tergantung kepercayaan diri. Ya, tergantung kepercayaannya masing-masing, guys. Kan ada sanepanya buat kembang itu, bunga itu, mawar itu, mawarno-warno ning dunia iki, guys. Kenongo, ya kenongono, ya kenongene, guys. Polah, sak polah, ya sak senengmu, guys. Minum kopi dulu, guys. Sama yang kandel, guys. Nah, urip mawarno-warno, guys. Sama kenongono, kenongene, tetap kandel. Kandel marang sing kuoso, guys. Dadi siji, guys. Segala amal perbuatan tanggung jawab masing-masing, guys. Di sini juga ada puter pelung, guys. Puter pelung anakan ini, guys. Ada puter biasa juga. Ada terkuku ini di atas saya. Dulunya ini jenisnya macam-macam, guys. Ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Wonogiri, ada yang lokal Solo sini, ada yang dari Ngawi. Di punden area Karanganyar. Kalau ini dari punden sekitar Karanganyar, guys. Ini juga divideoin kemarin. Ya jaring-jaring, guys. Mbah Wirya Murti satu pasang. Ini namanya Mbah Wirya Murti, dikasih nama sendiri, guys. Biar lebih rasanya lebih nancep. Mbah Wirya Murti. Ini dapatnya sepasang sama yang ini, guys. Yang ini, guys. Ini namanya Mbah Wiryonya, yang ininya Mbah Murtinya, sepasang. Juli. Terkumpulnya coba punden. Ini kebanyakan dari punden, guys. Dari makam. Bulunya kelihatan hitam. Mantap. Terus Pak. Nah, sono. Mbah Wiryo Murti. Yang depan itu, yang dalam sangkar itu Mbah Sono namanya. Istimewa, istimewa semua, guys, di sini, guys. Jogoboyonya ada dua. Domicil itu yang dari Purwodadi, kandang berwarna yang tengah itu, guys. Ekornya 15. Ini suaranya macam-macam, guys. Ada yang besar, ada yang cuma kecil. Ada yang sudah bekur-bekur. Proses pemandiannya juga sama. Pakai rasa. Airnya hangat. Ya, bunga biar auranya keluar. Nggak usah juga mengucuk liam kencang-kencang. Untuk pemegangnya nggak usah kencang-kencang, guys. Apa rasa, guys? Nggak perlu butuh krim timun tak bakalan muncul. Iya. Tapi nanti krim timun bakal muncul.
100 yo tak jebul enak sing 100 minumin kopi dulu guys, selalu minum kopi biar sehat, biar sehat jantungnya, biar kuat seperti manusia. Ya udah dulu ya guys, ini sudah sebagai contoh beberapa aja untuk kelangenannya, untuk review yang lain bisa lain waktu. Terima kasih.